Sedang asik pesta narkotika, seorang bandar narkoba diringkus oleh tim Bravo Tambora. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan 2 paket narkotika jenis sabu siap edar. Bro, di mana-mana yang positif itu pesta rakyat kek, pesta ulang tahun. Ini pesta narko, coy. Ya udah, lu lanjutin di dalam penjara pesta yang lain, yang positif-positif. Ntar lu keluar penjara jadi orang yang lebih baik ye. Ini dia liputannya. Mendapat laporan ada bandar sabu yang meresahkan sedang berpesta sabu. Tim Bravo Tambora Satnarkoba Polres Dompu dengan gerak cepat menuju lokasi. Sesampainya di sebuah rumah milik bandar sabu di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB. Petugas langsung menggerebek. Hasilnya 2 orang tersangka berhasil dibekuk. Hei, kooperatif. Hei, kita bikin barang. Hah? Barang mesra, ya? Ya, kooperatif. Kooperatif, tunjukkan. Kita ya. Tim Bravo Tambora meringkus seorang bandar bernama Irfan, 22 tahun, dan rekannya Adi, 31 tahun, saat sedang berpesta sabu di dalam kamar rumah. Kirim kan di cabang untuk bagaimana? Sini ada narkoperatif kamu ya? Ya, tunjuk. Sini ada barang. Dari hasil penggeledahan, tim Bravo Tambora amankan 2 paket sabu siap edar seberat 1,28 gram. Jelaskan di mana barusan? Sini ya. Woi, di mana barusan? Kaki celana sebelah kanan, di belakang ya. Usai digeledah, kedua pelaku digelandang ke Mapolres Dompu guna lakukan proses hukum lebih lanjut. Jangan lupa, jangan lupa.